melindungi diri kita adalah dengan selalu melihat diri kita ini tidak ada apa-apanya. Selalu melihat amalan kita tidak ada apa-apanya. Selalu melihat orang yang lebih hebat amalannya. Jangan pernah melihat orang yang lebih rendah amalannya. Ya. Kalau kita bisa baca Al-Quran satu hari satu juz, jangan pernah melihat orang yang baca Quran satu halaman satu hari. Sehingga kita, berarti anak lebih hebat an. Ya. Kemudian perlihatkan lagi. Itu akan masuk juga kepada ujub nanti insya Allah. Kemudian perlihatkan lagi kepada orang dan seterusnya. Tapi lihat ternyata ada orang lain yang bisa khatam satu hari satu kali misalnya. Ya. Atau dia baca 20 juz satu hari. Atau dia baca 10 juz, 2 juz dan lebih daripada kita. Maka kita akan sadar diri. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu di antara cara yang mengobati. Di antara cara mengobati riya ini adalah dengan selalu berlindung kepada Allah SWT. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar Allah hilangkan riya. Sum'ah memperdengarkan amalan. Ya. Minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan amalan itu, ya, sum'ah itu sama dengan riya tadi. Ya, dia menghapus amalan kita yang kita lakukan pada saat itu. Kalau riya kan memperlihatkan, kalau sum'ah memperdengarkan. Tadi malam dia sholat malam, tidak ada yang tahu. Sampai orang di dalam rumahnya tidak tahu, tidak terdengar bunyi air, dia berwudu, kemudian dia sholat. Bahkan mungkin dia menangis ketika sholat di malam hari. Begitu di pagi hari, orang-orang lagi kumpul bercerita, tiba-tiba dia cari cara. Bagaimana caranya supaya mereka tahu tadi malam saya sholat? Dia ingin memperdengarkan amalannya. Maka dia katakan kepada mereka, tadi malam jam 2 malam, Masya Allah, hujan lebat sekali. Ya. Hujan sangat lebat. Saya itu takut sekali bunyi guntur, takut karena saking takut saya ambil wudu. Kemudian saya sholat. Mulailah orang mendengarkan, ternyata dia sholat. Pada saat saya sholat semakin keras bunyi guntur itu, makanya meleleh air mata saya, menetes saya ketika sholat. Subhanallah, padahal tidak ada yang tahu amalan ini kecuali dia dengan Allah. Tiba-tiba sudah satu majelis tahu tentang apa yang dilakukan tadi malam. Bapak ibu yang kami muliakan, ini namanya sum'ah, memperdengarkan amalan supaya orang memujinya. Tapi lawan daripada itu semuanya, yang dibolehkan oleh para ulama kita adalah memperlihatkan amalan kepada orang lain atau memperdengarkan amalan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti amalan itu dan tidak ada sedikit pun terbetik di hatinya rasa riya atau sum'ah. Tapi itu pun berbahaya. Dia mungkin tidak punya niat untuk riya dan sum'ah, tapi dia punya niat supaya orang dengar, orang bisa ikut. Maka dia sebutkan amalannya, orang bisa ikut. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang memuji, Masya Allah, itu semua kamu lakukan. Pujian itu yang berbahaya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau ada orang yang memujimu di hadapanmu, kalau perlu ambil pasir, lemparkan ke wajahnya. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika ada sahabat-sahabat yang memuji sahabat yang lain di hadapan mereka, di hadapan orangnya langsung, Nabi SAW mengatakan, apakah kalian mau membunuh saudaramu? Nabi katakan, apakah kalian mau membinasakan saudaramu? Kenapa? Tadi dia tidak, ya, tadi dia dengan ibadahnya itu dia Masya Allah, mungkin sudah diterima oleh Allah SWT, tapi dengan pujian kalian dia terbang, bangga diri, sehingga lupa dengan amalannya tadi. Makanya kita kalau ingin memuji orang, jangan di hadapan orang itu. Puji orang tanpa sepengetahuannya. Kalau kita memang benar-benar ingin memuji dia, kagum dengan orang itu, jangan di hadapannya. Karena akan membuat dia bangga. Masya Allah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Banyak berdoa, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan riya itu dari kita, melindungi diri kita dan mengikhlaskan kita. Minta kepada Allah agar selalu Allah ikhlaskan kita dalam ibadah. Ya, itu yang paling perlu. Karena di hadapan Allah nanti di akhirat nanti tidak ada yang bisa memberikan pahala kecuali Allah SWT. Orang-orang yang riya, orang-orang yang sum'ah disebutkan dalam satu riwayat akan dikatakan kepada mereka, "Pergi kepada orang-orang yang kalian riya kepada mereka." Pergi kepada orang-orang yang kalian sum'ah, memperdengarkan amalanmu kepada mereka, minta pahalanya dari mereka. Mereka tidak mampu memberikan pahala kepada kita.